Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar merespon pernyataan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali yang menyebut Anies Baswedan sangat agresif menyerang Cawapres 02 Prabowo Subianto. Terkait hal itu, Caimin menyebut hal biasa yang terjadi dalam debat. Ia juga menyinggung momen Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka yang juga menyerangnya saat debat. Hal ini disampaikan Caimin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 11 Januari. Caimin mengatakan jika dicari-cari kesalahan masing-masing capres-cawapres selama debat, tentunya semuanya ada. Meski demikian, Caimin lebih memilih untuk melihat kelebihan ketiga capres-cawapres yang perlu juga diperhatikan oleh masyarakat. Sebelumnya, Timnas Amin merespon tudingan Grace Natali yang menyebut Anies menggunakan cara kotor dalam debat capres. Juru bicara Timnas Amin, Muhammad Ramli Rahim, mengungkapkan apa yang diungkap oleh ex-gubernur DKI Jakarta itu saat debat capres berdasarkan data. Ia kemudian merinci soal data luas lahan yang dimiliki Menhan Prabowo Subianto yang disampaikan Anies saat debat. Ramli menyebut hal itu diucapkan Anies berdasarkan referensi dari Presiden Jokowi. Ia menegaskan bahwa Anies tidak ada sedikitpun melakukan serangan personal. Atas tudingan yang disampaikan Grace tersebut, Ramli menilai hanya untuk mencari perhatian. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.